Baik sahabat Purwakarta TV, di mana saja berada, inilah sisa puing-puing yang terhembus letusan Gunung Merapi. Baik, kita akan masuk ke dalam. Ini ada batu ali rupanya ini. Nah, batu ali pemirsa. Ini batu-batu yang keluar dari perut Gunung Merapi. Ini digosoknya di batu ali. Batunya keren pemirsa nih, buat digosok jadi batu ali. Ini mengandung emas ini. Bah, ya tinggal di pesta, Pak. Mengandung emas. Saking panasnya. Ini juga ya saking panasnya ya. Ada nggak tengkorak manusia? Inilah puing-puing yang ada di salah satu museum petilasan erupsi Gunung Merapi. Pemirsa Purwakarta TV, ini motor bekas abu vulkanik. Ini sampai rusak begini motor juga pemirsa, ini motornya sudah tidak berbentuk, king panasnya abu vulkanik sehingga membuat motor menyon ini pemirsa. Apa itu menyon? Ya menyon saja. Nampaknya ini tertimbun oleh lumpur panas Gunung Merapi sehingga semuanya rusak. Badar besi ini, batu badar besi. Nah ini batu-batu yang keluar dari perut Gunung Merapi.